Tuan dan Puan, volume kendaraan arus balik ini di jalur lintas Barat Sumatera Cik Tuan dan Puan, Kabupaten Kampar pada H2 hari raya ini mulai terjadinya peningkatan Betul, uh, pemantauan per tanggal 5 Mei 2022 Cik Tuan dan Puan semua Ini uh, kasat lantas Kapolres Kampar ini mengatakan Ada terjadi peningkatan arus balik sebesar 20% Jadi memang uh, ini cukup berhati-hati karena nanti diestimasikan Di hari minggu mm. ini adalah puncak daripada arus Betul, balik puncak nya nih macam mana liputannya? Langsung kami dedahkan. Dua hari usai perayaan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, arus kendaraan di jalur lintas Barat Sumatera Kabupaten Kampar pada Kamis pagi hingga petang mulai terlihat dipenuhi oleh kendaraan pemudik dari arah provinsi Sumatera Barat. Dan arus kendaraan pada hari ini masih didominasi oleh kendaraan roda empat dan diperkirakan arus balik akan terus mengalami peningkatan pada petang dan hingga malam hari. Kasat Lantas Polres Kampar AKP Rudi Sudaryono menyampaikan diperkirakan untuk volume kendaraan arus balik pada hari ini sudah terjadi dan peningkatan telah terjadi sebanyak 20 persen jika dibandingkan pada dua hari sebelumnya. Melalui pantauan yang telah kami lihat berdasarkan pengecekan di lapangan kita bisa pasti di lapangan untuk arus balik sudah mengalami peningkatan sekitar 20 persen dari hari sebelumnya kita melihat di simpul-simpul di persimpangan mulai mengalami peningkatan volume kendaraan seperti yang saya katakan tadi sekitar 20% dari hari sebelumnya. Dari pantauan Riau Televisi sepanjang jalur lintas barat Sumatera, untuk arus lalu lintas dari arah kota Pekanbaru menuju kota Bangkinang terlihat ramai dan lancar, dan lebih didominasi oleh kendaraan pribadi warga yang hendak melakukan kunjungan wisata ke beberapa objek wisata yang ada di Kabupaten Kampar. Dari Kampar, Anto Badai melaporkan.